Telung tahun. Iseh iso basa Jawa ora? Ya, saya dikit-dikit. Abdi nu ka punggur ka Papua. Heeh. Dan nuju rame pan abdi ayeuna ka Papua sagala. Mohon ka Papua punggur. Sangka mau dari ke Papua, gak ke Zimbabwe ente, Uganda. Yes. Kemana? Kejana. Kemana? Ke pelosok nate. Kemana tuh? Vietnam. Sanes ke Kamboja. Adi jauh pisah cint. Ya sok. Ini mau ke wawancara sama keamanan di sini ya Neng ya. Hah? Inspirasi Channel. Ya, coba bisa dilihat ya. Ya. Si Ala dari mana? Dari Cirebon. Oh, Cirebon. Oh, wong Cirebon. Cirebon. Tegal Gubuk. Oh, iyalah, jauh ya. Iya. Tahu sampai sini dari mana tuh? Dari medsos juga ya. Oh, iya. Iya. Banget. Berarti ini sama istrinya? Enggak. Apa tuh? Ponakan, saudara. Oh, ponakan? Iya. Oh. Dapat harta karun dari mana? Jumpa lagi dengan saya di Inspirasi Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat-sehat selalu bukan? Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan selalu panjang umur, banyak rezeki, dan selalu bahagia tentunya. Oke teman-teman, kali ini saya ingin menyajikan sebuah tayangan ya, yang mungkin tidak jauh dari alam, ya keindahan alam seperti itu ya. Dan nanti juga akan saya sajikan burung-burungnya, tanamannya, dan lain sebagainya. Kali ini kita menuju ke sebuah tempat yang bagi sebagian orang mungkin itu sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang belum tahu, nah ini informasinya ya teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman kita menuju ke sana ya. Jangan lupa sebelumnya silakan di like, komen, dan subscribe channel ini. Oke teman-teman, saya sedang menuju ke Situ Ulukut dengan jalan kaki ya teman-teman. Kita coba. Ini jalannya lumayan agak rusak ya. Mungkin tadinya sudah aspalan, cuma karena kena air jadi seperti ini. Nah ini teman-teman, di kanan kiri jalan ini begitu rindang dan indah ya. Suasananya sangat sejuk sekali teman-teman. Dan ini jauh dari kebisingan suara-suara yang ada di kota teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ke bawah ini jalannya agak lumayan menurun teman-teman. Dan ke sini teman-teman, ini adalah jalan yang suka dipakai teman-teman yang senang road race ya. Ini ke atasnya teman-teman, nanti kalau naik ke sana, ini nanti tembusnya ke Waduk Dharma teman-teman ya. Sudah pada tahu kan Waduk Dharma, nah dari sini bisa jalannya ke sana teman-teman. Ini jalannya cukup menurun ya teman-teman, tapi karena jalannya sudah aspalan ya, walaupun agak rusak ya aman lah ya, untuk dilalui kendaraan roda 2 ataupun roda 4 teman-teman ya. Kita coba jalan terus, ini walaupun lutut saya gemetaran ya, karena takut terpeleset teman-teman. Ini ada callback teman-teman. Nah ini bisa ya. Wah ini terjadi asap ya. meledung teman-teman ya.
Oke, kita lanjut lagi perjalanannya menuju ke situ Wulugo, teman-teman. Nah, di sini ada curug ya, teman-teman. Sudah terdengar suaranya. Walaupun kecil, tapi suasananya, teman-teman, cukup indah ya. Cukup indah ini. Jadi, menambah suasana di situ Wulukut ini menjadi lebih romantis ya, lebih sahdu gitu ya. Nah, di sebelah sana ini pesawahan yang menghampar, teman-teman, begitu indah ya. Ini persis kalau sudah pernah ke Bali, mungkin katanya persis di Bali ini ya, teman-teman. Indah sekali ini suasananya. Nah, kita coba masuk ya, teman-teman. Nanti mudah-mudahan di sana kita bisa menemukan hal-hal yang lebih indah. Jadi ya centeng nanti ya, Suan. Oh, bukan namanya. Keamanan. Sehat. Pak Agote sehat. Alhamdulillah. Keamanan itu. Haja. Haja. Nah, haja tuh. Penumpang, penumpang. Sehat tapi Pak Agote. Alhamdulillah. Oh. Ini pemajikan sabar iji ayeuna. Opat. Ah, lu satu. Payu geuning. Iji. Oh, iji. Pemajikan mah. Oh, sugan. Ya. Mun pemajikan meureun. Nyam nu di imah hiji September. Nu di luar mah lobanya. Loba. Heeh. Ari ai putra sabar iji. Ah, dua abdi mah. Oh, dua? Oh, nya. Benar atuh. Syukur atuh ari ieu mah satia mah. Oh, pengunjungnya lumayan lah. Lumayan. Banyak ya. 100 pengunjung lebih lah. Ay, 100 pengunjung. Lebih. Iya. Berarti masuk nanti sabaraha tadi teh? Tiket masuk 5.000. 5.000 ya, murah tuh ini dengan alam segini indahnya. Kamu kan dia indah pisan. Seri. Baterina. Iya, soalnya teman-teman lamun ningali ieu wajahnya aja lucu ini. Sebenarnya. Yakin ini lucu. Ini teman saya waktu kebakar kamera. Yang editnya rada hese. Editnya rada hese gitu. Tenanan ini kan nostalgia ya. Iya, Pak Go ya. Nah, ini teman-teman, jadi Pak Go itu keamanan di sini ya, Pak Go ya. Wulukut. Wah, keamanan situ Wulukut ya. Jadi teman-teman, jadi kalau ketemu Pak Go jangan gratis ya. Jangan gratis. Jangan enggak kecuali anu geulis lah ya. Ya, benar. Kecuali nugelis Pak Agonya. Iya, gratis lah yang. Aja nugelis mah. Aja nugelis mah. Ah, tiap yang cantik silakan bergabung ke situ Wulukut ya. Jadi nanti ketemu sama keamanan Pak Ago, piketnya hari Sabtu Minggu ya. Ya, Sabtu Minggu. Mm-hmm. Gratis ya. Selainnya tapi baliknya ditagih. Gratis asup. Masuk. Tapi baliknya ditagih gitu. Nah, kalau yang cantik nggak apa-apa ya. Asal daya jadi yang kedua gitu. Lain bener ya. Teman-teman kocak ya ini Pak Ago ini, dari wajahnya aja lucu lah ya. Ini mirip sekali dengan pelawak sahanya. Cacing. Ganeng. Ganeng sih. Ganeng. Ini Rano Karno lah kira-kira ya. Rano Karno. Ya. Jadi nostalgia teman-teman. Karena ini teman saya waktu muda ya. Kecil. Sekarang juga masih muda sih sebenarnya. Ya Pak Ago ya. Iya. Gitu, merasa masih muda gitu. Jadi ini Pak Ago itu. Gimana? Hiburan. Iya, banyak hiburan, kita awet muda. Ah, kan? Awet muda benar-benar. Jadi temerantau dari ke Bandung ke mana enggak? Udah di sini aja lah. Di sini ya. Iya. Udah betah di lemburnya. Iya, iya benar-benar Pak ya. Kalau mau ditayangkan di YouTube tenan naon ya? Sembae. Iya. Pak Herdi nu nayangkeun. Lain. Soalnya engke bisi mantan-mantan tahu semua. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lebih bagus. Ah, lebih bagus ya. Soalnya ini saya tahu waktu mudanya dia ganteng. Mantannya banyak ya. Karena udah ngerantau ke Bandung, ke mana tadi tah? Jakarta, Wonogiri ya. Nah, ini teman-teman yang di Wonogiri kalau ingat dulu di Wonogiri ngaranna saha? Ya, sampe Pak Ago. Iya. Mas Ago ya. Mas jadi tahu di Wonogiri namanya Mas Ago. Iya. Nah, itu jadi teman-teman yang di Wonogiri, Wonogirinya di mana tah? Purwantoro. Purwantoro ya. Iya. Kira-kira seberapa tahun tadi di itu? Ya, hampir 3 tahun lah. Hmm.
Telung tahun. Iseh iso basa Jawa ora? Ya, saya dikit-dikit. Ngabong sih kaja. Kajawa ngabong, buktiin dong. Ya, istri orang Jawa, orang Ngawi kan. Oh, istri di Ngawi. Oh iya, ternyata istrinya dari Ngawi nih, teman-teman. Jadi emang mantannya banyak ini. Ya, ternyata dari Ngawi. Ketemu di mana di Ngawi? Di Bandung. Oh, di Bandung. Kerja. Jadi iso basa Jawa. Yo iso. Oh, iso. Nah, ngono lho. Alcimataannya. Ya iyalah, ini humor yang enggak disengaja ini ya. Ya, kalau nek iso basa Jawa, coba ngomong. Terus ngomong kuat sih, coba ngomong. Sok ngomong bahasa Jawa, ngomong sama wong Jawa apa tuh? Lah, bukan namanya. Bener. Atau kan ini bukti. Duh, mana aja orang anu nyambut gawe ngono. Oh gitu. Nah, koncong-koncone nang kono. Koncong-koncone nang Wonogiri sa kelingan ra. Ya ora kelingan. Ora kelingan. Suwi ya, suwi ya. Ya Islawas. Suwi. Oh. Ono mantan ora di nang. Ora ene lah mantan sing wis jujur. Ora. Dia mantan kayaknya takut sama istri ya. Iya. Ngerti soalnya wong istrinya. Wong Jawa ya ngerti. Ngerti ya. Jadi ora ono mantan. Ora ono. Ora ono ya. Mantane. Oh, mantane ora ono ya. Jadi teman-teman Mas Ago ini hari ini merasa ini apa? Nyangka enggak ada wartawan ke sini. Ini wartawan gadungan. Sok. Ini mau ke wawancara sama keamanan di sini ya, Neng ya. Hah? Inspirasi Channel. Ya, coba bisa dilihat ya. Ya. Si Ala dari mana? Dari Cirebon. Oh, Cirebon. Oh, wong Cirebon. Cirebon. Tegal Gubuk. Oh, iyalah, jauh ya. Iya. Tahu sampai sini dari mana tuh? Dari medsos juga ya. Oh, iya. Iya. Banget. Berarti ini sama istrinya? Enggak. Apa tuh? Ponakan, saudara. Oh, ponakan. Iya. Dapat harta karun dari mana? Ponakan apa pacar ini? Saudara. Oh, saudara. Oh, iya, di sini ngaku saudara soalnya masuk YouTube sih ya. Enggak apa-apa kalau pacaran juga enggak apa-apa. Iya, ya udah ayah, makasih ya Teh. Iya, makasih. Sama-sama. Iya. Nah, terusin deh ya. Terus. Cerang gak sih? Ya, mundur dulu. Oh, mundur dulu. Ayo atur dulu keamanan coba. Mohon. Ini ramai teman-teman ya kalau minggu ya, Pak Go ya. Alhamdulillah ini motornya juga banyak nih. Terus nih ke sana Pak RT, terus ke sana. Apanya? Bisa ke sana terus? Bisa. Oh iya, banyak ya. Sini sini Neng, masukin Neng. Masukin mau ke lapang. Ya terus. Enggak, soalnya kalau Pak sama Mas Ago kocak. Oh ya? Iya. Karena saya dari dulu juga kalau lihat Mas Ago lucu. Oh, lucu ini. Pantesan janda-janda itu suka banget tuh ya. Suka kejelekannya. Oh gitu ta? Iya, orangnya jelek. Ini satu lah, jujur eta mah. Masa dapat orang Ngawi kok jelek? Ya enggak lah. Ganteng Mas Ago ya. Nah, jadi Mas Ago begitu ya. Iya. Terima kasih sudah mau diwawancara sama wartawan Gadungan. Iya. Ya. Ya, terima kasih Pak. Gadungannya. Makasih Pak Ago. Ya. Mas Ago ya. Iya, sama-sama Pak. Sudah aja Teh, kelapang tuh. Ah. Lain kali kita jumpa lagi. Iya. Ya, mudah-mudahan ketemu panjang umur, sehat selalu. Amin. Kalau mau nambah istri, bejaan. Iya, ntar
Entar lagi, antar ku aja. Ayo kanyawan, kanyawan dan kawin deh, isu kan? Hah? Mau apa? Ayo tadi siang. Sekolah atau guru lah. Ya udah, atuh nun pagonya. Juragan. Oh, juragan. Juragan Empang. Oh, bener ah. Masa terkenal gini. Wah. Sahai teh. Juragan Empang masuk. Sehat awal-awal. Udah Pak Guru. Sehat. Jadi tos nikah ya nak? Tos nikah genap kali Pak Guru. Oh isus. Lupa-lupa anu, teh. Sekali resmi anu lima mah biasa. Oh biasa. Oh gak bodornya. Payu sugan. Ya alhamdulillah payu Pak Guru. Alhamdulillahnya. Udah dipaksa gitu. Oh dipaksa. Jadi ayah nama di bumi we di dia atau ngerantau ke mana? Abdi nu ka punggur ka Papua. Heeh. Dan nuju rame pan abdi ayeuna ka Papua sagala. Mun ka Papua Pak Guru. Sangga bodor cita. Ka Papua, enggak ka Zimbabwe henteu. Uganda. Yes. Ka mana? Di sana. Ka mana? Ka pelosok teh. Ka mana tah? Vietnam. Sanes ka Bandarujeug. Adi jauh pisan cita. Ayo bakat jika nanya nggak bodoh, ayo bakatnya awawan teh. Jadi pak majikan mah hiji kan anu kabogol loba teresmi. Oh teresmi, oh lain kabogol lain. Bisa nggak kabogol loba tapi nubogol nwe gitu. Hari kabogol mah cahaya. Cahaya. Tapi namun selimut tetangga seur. Oh gitu. Oh iya. Cicing. Rekan di cicing. Cicing lah. Ini pak guru pada. Suara aki. Mohon. Oh. Di depan. Iya siap-siap betulnya awannya sehatnya awan.